PPNBM ditambah diskon dari showroom, dari saya juga. R3 bisa kita dapetin di bawah 200 jutaan sebenarnya. Oke. Okay. Menarik sih Om ya, diskonnya puluhan juta. Welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Dan di video kali ini kita masih bersama Om Aldi. Halo Om. Okay, Om. Ya guys, jadi kita lagi melihat-lihat mobil-mobil Suzuki yang 200 jutaan dan ini adalah salah satu bond dari Suzuki. Ini adalah Suzuki R3 yang kalau di iklan lebih mengerti keluarga. Tahu aja. Karena sering nonton TV, guys. Ya. Ya, sebenarnya mobil ini kalau kita bahas lebih dalam, kayaknya di jalanan udah banyak dan udah orang banyak. Udah banyak yang tahu pasti. Kita enggak habis-habis juga kalau kita ngebahas fitur enggak habis-habis kan. Makanya. Nah, Om, ini ada tipe apa aja sih kalau R3? Kalau untuk R3 itu dari tipe GA paling bawah. Tipe GL. Tipe GX. Dan juga ada di Sport. Oke. Kita ada 4 tipe. Dan Om, biasanya ya Om ya. Kan yang namanya kalau kita punya uang 200 juta pasti pilihannya banyak. Betul. Keunggulannya apa sih? Kalau kita ngomongin Suzuki R3 ya, keunggulannya banyak sih Om ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin harga, R3 bisa kita dapetin di bawah 200 jutaan sebenarnya Om. Oke. Apalagi dengan rendah ya. Tipe paling tinggal tambah diskon, potongan PPNBM guys. Di bawah 200 juta. Dan untuk promonya juga menarik sih Om ya, diskonnya puluhan juta. Tapi nanti kalau yang beli dari khusus dari channel Mas Ban ya, saya kasih tambah lagi 1 juta. Dapat diskon lagi 1 juta makanya, guys. Terus kalau untuk kita bicara mobilnya Om ya, untuk kelebihannya ya. Untuk di kelebihan di R3 sih dia irit Om. Okay. Irit bensinnya itu kita dalam kota bisa sampai 116 117 kita nyampe. 116 117. 117. Itu kan sangat irit lah di irit mobil banget. Besar ini dengan CC 1500 CC. Oke. Okay. Konsumsi bensinnya yang mantap. Ya mantap. Kan? Irit konsumsi bensinnya. Iya. Terus untuk dari segi keamanannya juga kita udah airbag. Oke. Di kiri kanan di depan ya. Oke. Terus sistem pengereman IBS ABD. ABD. Immobilizer. 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 Jadi mobil enggak susah dicolong. Nah, makanya. Terus di tampilan kita dari tampilan ya. Itu mewah Home. Oh iya. Dengan di grillnya kita ada list chrome ya. List chrome-nya dengan lampu yang barunya ya. Lampunya yang kita udah pakai Pro-G. Proyektor lah ya. Jadi pencahayaan lebih fokus. Itu lebih saat malam hari lebih terfokus. Lebih terfokus kita. Bener. Pada pandangan ke depan. Dan ini kebetulan yang kita di depan kita ini Om ya. Ini tipe GX. GX. Tipe GX itu termasuk tipe tinggi Om ya. Iya. Itu udah kalau tipe tertingginya namanya lebih di atas GX lagi ada Sport Om. Oh, di Sport. Berarti GX ini udah tinggi ya? Udah tinggi. GA, GL, GX, Sport. Sport. GX ini sudah dulu sebelum Sport keluar, GX ini udah paling tinggi Om. Ini tipe tertingginya. Tipe tertinggi. Lalu keluar Sport. Jadi Sport yang paling tinggi. Yang beda sih hanya di tampilan Om ya sama GX. Tampilan di Sport itu dia lebih sporty ya. Dia tambahan body kit keliling ya. Keliling. Body kit keliling yang Sport ya. Dengan grillnya juga beda. Grillnya dia seperti sarang tawon Om. Oke. Okay. Hitam. Jadi lebih sporty. Lebih sporty tampilannya. Okay. Jadi dia juga sudah ada spoiler belakangnya. Rear under spoiler juga sudah ada. Gila lo keren banget. Om, banyak promo ya Om ya? Kalau ngambil sekarang? Banyak banget. Promo PPNBM kan? Ada. Guys, itu PPNBM itu harus dimanfaatkan segera mungkin sebelum promonya habis karena yang namanya pajaknya kan lumayan. Apalagi ya kan sekarang mumpung pemerintah masih memberikan diskon PPNBM. Itu lumayan, guys. PPNBM ditambah diskon
dari showroom, dari saya juga. Pokoknya nego sampai jadi. Untuk nanti bonus-bonus ya. Sangat banyak kok pokoknya. Untuk beli mobil gini kita juga bonusnya banyak loh. Nanti juga ada promo gratis servis. Oke. Gratis oli, gratis partnya juga. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun kurang lebih, Om. Guys, jadi kalau lu beli Suzuki R3, lu 3 tahun lu enggak usah mikirin spare part, servis. Tinggal isi bensin doang. Ya, mobil kita yang rawat pokoknya. Tinggal bawa ke bengkel aja udah, pokoknya tenang aja. Enggak usah pusing lagi. Oke, guys. Jadi buat lu yang mau cari mobil-mobil 200 jutaan ya, enggak, lu Mas Ban saranin cobain dulu Suzuki R3 sebelum memutuskan untuk membeli yang lain. Karena mobil ini di samping nyaman, lega, bertenaga, irit bahan bakar dan fiturnya banyak. Betul. Ditambah kalau beli sama Om Aldi, bonusnya juga banyak. Tenang aja. Yang penting bilang dari channel Mas Ban. Tadi saya tahu kalau bukan dari channel Mas Ban saya nggak mau. Wis, mantap. Oke, guys, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram Mas Ban. Dan jangan lupa, guys, subscribe channel YouTube Juragan Suzuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.